cekelono wis cekelono iki. Ora aku nang ae apa? Kiriku ya. Cekelise mu, tak mungkin. Gosek, gosek, kalem, kalem. Ini, ini tanaman aku. Cel ke. Gini, 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 barengnya mas. Sampai nama nih, aku sing nama nih. Wes, rawa rasa dihirup ke pak? Gosek, gosek. Rasa dihirup ke, rasa dihirup ke. Siap. Aman. Ini jalan awal iki. Iya. Sik, nyantol kabeh iki. Masker ku kok ketemu motor tinggalan. Sik, 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 sik. Nyantol, nyantol. Bocah iki bedeng. Iki lho, iki lho. Iki ana sing. Mikir-mikir, Mas. Iki lho, iki lho. Yo ki parake rene cepet to. Aja pas kowe cek toh, Reneo. Ujo, mudun. Orang, Reneo. Oke bos, jumpa lagi nih bos. Hari ini mancing lagi saya ini di Damijo Semarang bos. Hari ini lumayan banyak yang mancing. Ada ini berani turun di tengah, padahal di tengah ya anginnya lumayan kenceng lah. Pakai lumayan kenceng. Jadi mancing pakai udang 1000 kasih kondi di kepala. Ya yang turun di sini juga banyak ini. Jadi 1 2 3 4 sama saya. 5 6 7 8. 8 orang turun di tengah. Oke, airnya juga lumayan bagus, lumayan jernih ini tadi. Damnya kelihatan. Terus cuma anginnya aja sama arusnya yang belum kondusif. Anginnya dari arah belakang, terus arusnya juga dari arah belakang ke sana. Biasanya ikannya kurang rakus lah, tapi semoga aja lah. Pokoknya hari ini panen semoga aja. Apapun kondisinya semoga aja ikannya makan. Nih, pakai udang 1000 langsung aja turunin udang pertama. Bismillah. Semoga aja panen hari ini. Nyai, udangnya enggak mau turun nih. Biasanya di cegat ikan kecil nih, Bos. Ikan tompel. Ikan tompelnya di bawah nih banyak. Yang segini 3 jari tompel itu biasanya udang besar pun dikejar tuh di serang rame-rame. Semoga aja anginnya semakin siang semakin reda ini bos. Jadi nanti mancingnya asik, bisa jalan-jalan ke arah sana tuh. Spot potensial ada di 77 sama di Miring, terkenal spot Baramundi sama kerapu babon-babon, monster-monster. Ini saya di sini dulu nunggu airnya surut. Di sini tadi airnya lumayan seperut. Nanti jam 9 jam 10 airnya mulai turun sampai air 5 bos. Air 5 mungkin kalau di sini nggak sampai se ini pinggang, paling sepaha lah. Ya, mana ini ikannya? Nunggu udangnya sampai dasar nih, Bos. Ya, udah sampai dasar tinggal dimainin. Dimakan bos, ayo terus dimakan nih, dimakan gede nih. Aduh. Strike bos, strike, strike pertama, naik. Ih, lumayan sih bos, nggak terlalu besar, lumayan kerapu. Nih, 4 jari. Ikan pertama ini bos. Dari tadi nungguin ikan makan lama banget. Ya lumayan lah. Hmm.
Rabu. Alhamdulillah. Ini udangnya udah bisa dipakai, Bos. Ini nanti dibuat mancing ada jelajah aja. Kalau udangnya habis. Nih, filmnya masih bisa dipakai, ini dicopot aja ini. Ini masih bisa dipakai lagi. Ambil udang lagi. Pakainya itu timah lipat, Bos, timah kertas ini, terus digulung aja, dibuat kayak lingkaran biar bisa masuk ke kepala udangnya. Ini anginnya keluar, Bos, kenceng. Terus dikasih ke ini yang siripnya ini, yang sirip kepala bagian kanan atau kiri, terus tinggal dikencengin. Aja jangan digigit, Bos. Ini contoh yang salah ini. Langsung lanjut lagi, moga aja makanlah. Lumayan udah dapat satu. Strike, Bos, strike. Apa iki, Mas Wayu? Apa iki, Mas Wayu? Gede, 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 gede. Lari nyamping, Bos, ikannya, Bos. Apa ini? Tarikannya berat banget. Badong, Mas Wayu. Weh, ceplek. Ceplek, Mas Wayu. Kakap, kakap. Kakap, Bos, kakap, kakap. Duh. Tenang, tenang, tenang. Ikan besar, tenang, Bos. Kakap. Satu kilo lebih, alhamdulillah. Sini, Mas Wayu, awas. Masih kuat, masih kuat. Tenang aja, Mas Wayu. Tenang aja, Mas Wayu. Sini, Mas Wayu. Wih, kenone ngibis. Kenanya tipis. Alhamdulillah. Pingsang itu, Mas Wayu, ucul nggak? Tak kira apa, rak babi bu langsung tuh. Tuk dulu, Pak. Ceplek, Bos. Alhamdulillah. Bentar, Bos, tak congkok dulu nih, tak masukin ke cantolan ikan saya biar enggak lepas. Tak tembus. Wah, ana tunggal lho ya gandul tok kuwi. Tak tembus. Gandul tok. Nancep burung tuh. Masih, Mas Ayu. Oh. Alhamdulillah. Oh, kena. Wih. Kenanya tipis, Mas. Kayaknya kecil kayak nomor 7 udang 1000. Terima kasih, Mas Ayu. Siap. Spesialis nyekel kayak ceplek memang kok. Mepet. Mepet, Bos. 1 kiloan nih. Barang mundi. Kerapu sama baramundi, nggak nyangka ini, Bos, dimakan baramundi. Ya, lanjut lagi, siapa tahu masih ada saudaranya nih, Bos. Ambil udang lagi, cek leader dulu, kayaknya aman nih. Nah, liternya aman, langsung pasang udang aja. Kini tau, Mas Bayu. Oke. Saya pakai udang 1000-an saya, Bos. Enggak nunggu lama itu tadi, langsung babi buduk gitu langsung. Enggak taunya tak pikir badong apa-apa, ternyata malah baramundi. Ini pakai udang 1000-an. Pakainya nomor 7, Bos. Kenanya juga tipis tadi. Maka pasang gundi dulu.
Langsung lanjut lagi, Bos. Harusnya tuh dari arah sini, Bos. Sebelah kanan lari sebelah kiri, kenceng. Jadi saya lemparnya ke arah sana. Jadi dimakannya sebelah sini nih. Tapi nanti udahnya turun ke arah sini. Ya, semoga aja dimakan lagi. Beramundi lagi yuk. Tanto lento ngerti-ngerti ditampani ya Mas Ayu. Nyut, nyut, duk langsung lah. Bejo ya. Arusnya mulai api lho, arusnya melebu Mas Bayu. Tinggal nunggu iwak itu lagi. Ini dimakan apa nih Bos? Kecil Bos. Tompel. Ya, enggak apa-apa lah, bawa aja Bos. Tompel kecil. Nih. Oke, lanjut lagi Bos. Udang saya banyak yang mati, jadi saya pakai dulu udang yang mati. Soalnya ikan besarnya pakai udang hidup. Belum mau makan Bos, dari tadi pakai udang besar yang hidup dimakan ini, tompel kecil-kecil. Makanya saya pakai dulu lah yang udang mati di ember saya ini. Banyak yang mati. Buat mancing ikan kecil aja. Siapa tahu dimakan ikan besar lah. Enggak apa-apa. Lumayan Bos, lumayan. Lumayan apa ini? Gak bisa nurunin. Ya, kerapu. Pakai udang mati. Kurang mati. Kerapu Bos, lumayan. Kalau rezeki gak kemana ini Bos. Mau pakai udang mati, udang hidup. Kerapu. Ambil udang lagi, lumayan. Gunanya udangnya masih banyak Bos, cuma ini banyak yang mati. Yang itu paling tinggal berapa ekor, 5 atau 4 ekor lah. 1, 2, 3, 4. Tinggal 4 ekor, tapi yang mati banyak banget ini. Kita ambil dulu lah, buat mancing yang udang mati. Itu kan udang terakhir. Iya, tompel semakin kecil. Udah Bos, udah habis udangnya ya, tinggal nunggu perahu jemputan aja. Ini buat makan kucing kalau sini kecil ini. Oke, mancing hari ini nih Bos, nih dapat lumayan lah udangnya sampai habis. Walaupun yang habisin ikan tompel kecil-kecil, tapi saya masih dapat ini, rezeki ikan besarnya ada. Dapat baramundi satu.
Baramundi satu, terus ada tadi kerapunya dua, tapi nggak terlalu besar juga kerapunya. Tompel kecil-kecilnya banyak banget. Lumayan baramundinya, Bos. Satu kiloan lah ini. Oke. Alhamdulillah ini kerapunya. Ini berat semua. Oke, mancing hari ini sekian dulu. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Apa sih itu gerik babon siapa? Munggahnya selikur.